Tuan rumah Indonesia keluar sebagai juara umum Asian Schools Games 2019. Indonesia berhasil mengumpulkan total 102 medali dalam ajang olahraga junior tingkat sekolah terbesar se-ASEAN tersebut. Asian Schools Games 2019 digelar di kota Semarang sejak 17 Juli 2019 lalu. Hingga hari terakhir pada Selasa kemarin, tim Merah Putih sukses mendulang 43 emas, 34 perak, dan 25 perunggu. Indonesia unggul jauh dari runner-up Thailand yang memperoleh 33 emas, 31 perak, dan 35 perunggu. Malaysia menempati peringkat ketiga dengan 18 emas, 25 perak, dan 34 perunggu. Sedangkan kontingen Kamboja menempati peringkat buncit setelah sama sekali gagal meraih medali. Pada prosesnya, Indonesia menyapu bersih seluruh medali di seluruh 7 nomor cabang bulu tangkis. Pencak silat juga mendominasi dengan meraup 7 dari 10 medali emas yang melebihi dari target yaitu 5 emas. Adapun nomor lain yang berhasil melampaui target adalah atletik dan juga cabang olahraga renang.